بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd alhamdulillah uh, insyaallah mulai malam ini kita akan menjelaskan uh, salah satu kitab syarah dari kitab al-warqat karya Imamul Al Haramain rahimahullah setelah sebelumnya kita sudah menyelesaikan uh, syarah ringkas terhadap uh, matan Al-Waraqat. Sebagaimana yang sudah disepakati bahwa kitab Al-Waraqat atau Syarah Al-Waraqat yang akan kita bahas adalah syarah Ibnu Al-Firkah. Syarah Ibnu Al-Firkah ash syafii rahimahullahu taala terhadap uh, apa Al-Waraqat. Dan kita memilih kitab ini Syarah Ibnu Al-Firkah ya karena apa namanya kelebihan yang dimiliki oleh uh, kitab ini sebagaimana yang akan kita terangkan nanti insyaallah taala namun di antara keunggulan syarah Ibnu firkah ini bisa dikatakan uh, bahwa syarah Ibnu firkah ini merupakan syarah pertama, syarah tertua ya yang diketahui, syarah pertama yang diketahui yang didapati kitabnya terhadap al-Warqat Ya, jadi belum belum didapati, belum pernah didapati ada ulama yang mendahului Ibnu firkah dalam mensyarah al -warqad. ya. Beliau adalah alim pertama yang mensyarah Al-Warqat. Karena itulah bisa dikatakan beliau yang membuka jalan terhadap syarah Al-Warqat untuk para ulama yang datang setelahnya. Di mana para ulama yang datang setelah beliau yang mensyarah al-warakat dan jumlahnya banyak itu secara umum uh, menjadikan kitab beliau ini Ibnu Fir, Ibnu Firkah ini sebagai rujukan dalam syarah mereka ya karena bagaimanapun juga beliau adalah orang pertama yang mensyarah al-warakat uh, dari Imam Al-Juwayni rahimahullah. Baik, sebagaimana biasa sebelum kita <coughs> mulai masuk menjab, membacakan syarah beliau Uh, kita mengenal dulu uh, apa namanya membacakan biografi ringkas dari pensyarah Ibnu Firqah rahimahullah adapun syarah dari al ini rahimahullah sebagiannya sudah pernah kita singgung di awal matan Al-Waraqat dan insyaallah kita akan sebutkan lagi biografi ringkas dari Imam Al-Haramain ya dalam syarah Ibnu Firqah karena dalam syarah nanti beliau akan sebutkan biografi ringkas terhadap Uh, apa al ini rahimahullahu taala. Nah maka sebagai pembuka pelajaran di sini kita akan membahas atau menyebutkan sedikit biografi ringkas berkenaan dengan ibnul Firkah dan sebagaimana biasa penjelasan atau biografi ringkas tentang uh, ulama yang kita pelajari kitabnya secara umum ada uh, apa namanya tiga pembahasan. Secara umum ada tiga pembahasan yang pertama berkenaan dengan maulid beliau atau pertama berkenaan dengan nasab beliau ya jurru nasabih kemudian yang kedua berkenaan dengan maulid beliau ya kemudian yang ketiga berkenaan dengan apa namanya uh, hayat beliau hayatuhu dan yang keempat berkenaan dengan apa namanya uh, al-wafayat ya beliau rahimahullahu taala enam al wafat wafa, wafa, beliau rahimahullahu taala ada empat poinnya tapi so, poin yang pertama berkenaan dengan nasab beliau, nama nama lengkap dan nasab beliau. Nama Ibn Al-Firkah, nama lengkap beliau adalah Abdurrahman Ibn Amr Ibn Siba Ibn Al-Fazari. Abdurrahman Ibn Ibrahim Ibn Siba Ibn Al-Fazari. Atau Ibn Ziyaddin Diyaud, Ibn Al-Fazari Al-Badri. Rahimahullahu ta'ala. Ad-Dimashqi al, al syafii Kunyah beliau Abu Muhammad kunyah beliau Abu Muhammad ya dan beliau ma'ruf dengan Ibnu al-Firqah Ibnu al-Firqah al-Firqah ini uh, apa namanya di, beliau di uh, apa namanya ma'ruf dengan Ibnu al-Firqah dikarenakan disebutkan oleh muhakik. Bisababi Hanafin fi rijlaihi ai wijaj karena kakinya bengkok kedua kakinya bengkok ya mungkin kalau kita sekarang apa ya kaki X ya, ya atau mungkin tidak separah itu wallahualam tapi yang jelas yakni bengkok uh, kedua kedua kaki beliau rahimahullahu taala. Maka ini menambah menambah deretan ya, menambah uh, satu lagi deretan ulama ya dalam jajaran yang sangat panjang, dalam jajaran ulama yang sangat panjang ya. Uh, dari para ulama kita yang memiliki cacat pada tubuhnya namun Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keberkahan pada umur dan ilmunya sehingga beliau menjadi alim ya kibar di masanya. Ini nama lengkap beliau. Yang kedua berkenaan dengan kelahiran beliau, beliau rahimahullahu taala dilahirkan pada bulan Rabiul Awal pada bulan Rabiul Awal tahun 621 24 Hijriah. Tahun 624 Hijriah. Ibnu Katsir rahimahullah dalam Al-Bidayah wan Nihayah menyebutkan beliau lahir tahun 630. Jadi ada yang mengatakan 624 dan ada yang mengatakan 630. Ya, selisih 6 tahun ya. 6. Ya, ini yani khilafnya. Ala ini jelas secara umum sepakat bahwa lahir ya pada 6 tahun 600-an, yakni abad ke-7 Hijriah. Maka beliau termasuk ulama abad ke-7. Ya, sebagaimana disebutkan ini adalah syarah pertama yang didapati, yang ditemukan syarah pertama terhadap Al-Warqat. Sudah mulai disyarah pada abad ke-7 Hijriah ya pada abad ke-7 Hijriah. Nah, beliau rahimahullahu taala eh, lahir apa lahir di Damaskus ya di Damaskus. Walaupun keluarga beliau asalnya dari Mesir. Keluarga beliau asalnya dari Mesir namun beliau lahir di Damaskus. Kemudian perkara yang ketiga berkenaan dengan kehidupan beliau. Nah, secara umum berkenaan dengan kehidupan beliau ada setidaknya dua poin penting yang Uh, perlu kita ketahui berkenaan dengan Ibnul Firqah rahimahullah untuk mengetahui bagaimana kehidupan keilmiahan beliau ya kehidupan ilmiah beliau enam atau tiga poin ya yang paling penting yang pertama guru beliau siapa siapa guru beliau yang kedua murid murid beliau dan yang ketiga karya tulis beliau. Adapun guru beliau <coughs> beliau berguru kepada beberapa ulama kibar di masanya. Yang pertama adalah Izzuddin Ibnu Ibn Abdissalam. Syekhul Islam Izzuddin Ibnu Abdissalam. Ya, yang masyhur dengan, biasa kita kenal, sering dengar namanya dengan Al-Iz Ibnu Abdissalam. Imamnya syafi'i di masanya. Nah, dikatakan Sultanul Ulama. Ya, gelarnya Izz, apa namanya, Iz. Al-Iz Abdi Abdissalam, Izzuddin Ibn Abdissalam, Sultanul Ulama. Nah, ini beliau berguru kepada Al-Iz Ibn Abdul Salam. Kemudian guru beliau, ya guru Ibnu Al-Firkah berikutnya adalah Ibn Salah. Ya, Ibn Salah penulis kitab apa uh, Ma'rifah fi hadis. Ya. enam atau Al-Muqaddimah Ibn Salah. Ya, bagi yang masyhur mengenalnya dengan Muqaddimah Ibn Salah. Nah, nama lengkap beliau Us Usman bin Abdurrahman. Usman Ibn Abdurrahman Ibn Usman Ibn Salah. Asyah As Razuri rahimahullah. Di mana Ibn Salah juga ya uh, maruf sebagai salah seorang ulama syafi'iyah ya salah seorang ulama syafi'iyah mengkibar ulama syafi'iyah bin Salah rahimahullahu taala kemudian uh, Di diantara guru beliau adalah al hafidh as sakhawi al hafidh as sakhawi ali ibn muhammad ibn abdi somad as sakhawi ya di mana ya uh, al Imam al Alamuddin Abdul Hasan Ali bin Muhammad bin Abdul Samad As-Sakhawi al Al-Misri Syekhul Qurra bi Dimashq. Nah, Ini wallahu alam zahirnya ini bukan As-Sakhawi murid dari Ibnu Hajar ya. Ya, bukan As-Sakhawi muridnya Ibnu Hajar, tapi ada As-Sakhawi yang lain dalam uh, maruf dalam ilmu al-qira'ah. Uh, sebentar. Beliau punya manzumah kalau nggak salah sebentar dalam uh, apa As-Sakhawi ini saya kurang perhatikan tadi ini rumah ya. Nah. kelihatannya ya, beliau yang maksud ya Ali ibn Muhammad ibn Abi Somad. Ali ibn Muhammad ibn Abi Somad beliau wafat tahun 643. Enam, Ini 643 hijriah. Baik, Jadi as-Sakhawi di sini uh, yani alim dalam al-Qur'an beliau punya kitab Uh, Al-Mamduma As-Sakhawiyah. Al-Mamduma As-Sakhawiyah. Nah, beliau seorang mukri. Ya. Beliau seorang mukri. Jadi bukan As-Sakhawi muridnya Ibnu Hajar ya. Nah, kemudian uh, guru beliau berikutnya adalah Ibnu Lutti. Ya, Ibnu Lutti ya, dikenal dengan uh, nama ini. Ibnu Lutti. Nah, Abdullah bin Umar Ibn Ali. Abul Munajjah. Musnid apa di zamannya ya, tempat kembalinya asanit ad dunia di zamannya di mana Ibnu Lutti ini beliau mengambil riwayat dari Abu Waqt dan Abu Waqt ini salah satu referensi eh, apa namanya ula, apa musnid eh, dunia dan salah satu eh, apa namanya eh, pemilik pemilik sanad tertinggi dalam Sahih Al Bukhari ya ada nuskhah sendirinya nuskhah Abu Waqt Waqt dan Ibnu Lutti mengambil darinya. Taib. ini beberapa guru dari Ibnul al-Firkah rahimahullahu taala dan dari kita bisa melihat guru beliau dalam apa namanya uh, fikih wal usul ya Izuddin Abdi Abdissalam dan dalam hadis Ibnu Salah rahimahullahu taala dan yang men, ya, yang bisa menggambarkan kepada kita bagaimana kualitas seorang as- apa ya kualitas seorang uh, Ibnul firkah rahimahullahu taala dan beliau juga mengambil apa namanya ilmu dari musnid dunia di zamannya tadi Ibnu Luti. Kemudian di antara murid-murid uh, Ibn Ibnu Firkah rahimahullahu taala ya. Yang pertama Imam nawawi rahimahullah, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, maruf tentunya. enam sahib kitab apa? Minhajut Thalibin wa Umdatil Muftin. enam rujukan para pembelajar dan mufti dari kalangan dalam mazhab Syafi'iyah. Imam Nawawi rahimahullahu taala. 6. Ini murid dari Ibnu Firkah. Kemudian Ibnu al Ibnul Ibnu nama beliau Ali Ali Ibnu Ibrahim Ibn Daud. Ya. Beliau berguru juga kepada uh, Ibnul Firkah di mana Ibnu al juga merupakan murid dari Imam Nawawi rahimahullahu taala. Ya, disebutkan bahwa di antara syarah Arba'in An-Nawawi yang terbaik adalah syarahnya syarah murid beliau sendiri, syarahnya Ibnu Aktor ini. Beliau punya syarah Arba'in an nawawiyah Nah, kemudian di antara murid Ibnu Firkah adalah adalah Ibnu Taimiyah, ya, Abdul Abbas Ahmad Ibnu Abdul Halim Ibnu Abdul Salam Ibnu Taimiyah, yakni Ibnu Taimiyah Al-Hafid, cucunya. Ya. Maruf ya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tentunya. Di Ibnu Taimiyah rahimahullah juga berguru kepada Ibnu Firkah. Dan ini menunjukkan bagaimana eh, fleksibilitas ya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam menuntut ilmu. Ya, dalam menuntut ilmu. Tapi tentunya sekali lagi uh, ya huwa hua kan begitu. Siapa Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dengan kedudukannya. Enam. Kemudian berikutnya Al-Mizzi rahimahullahu taala abul Hajjaj Yusuf Ibn Zaki. Ya. Yusuf Ibn Zaki Abdurrahman Ibn Yusuf Al-Mizzi rahimahullahu taala penulis kitab Tahdzibul Kamal. Penulis kitab Tahzib Al-Kamal. Nah, dan juga beliau murid uh, apa di antara murid beliau adalah Al-Barzali ya rahimahullahu taala uh, al-imam masyhur shahir, uh, -shahir al-muarikh Al-Qasim ibn Muhammad ibn Yusuf Al-Barzali al shafii Nah, rahimahullahu taala ini sejumlah murid-murid dari Ibn Al-Firkah. Lihat ya, gurunya siapa? Murid-murid yang lahir darinya siapa? Ya, kita bisa melihat bagaimana sosok ya keilmuan dari Ibn Al-Firkah rahimahullahu ta'ala yang masih banyak tidak diketahui oleh kaum muslimin secara umum atau bahkan di kalangan talabatil ilm secara khusus. Nah, kemudian di antara karya tulis beliau, eh uh, tentunya kitab yang sedang kita baca ini syarah al-warqat, al-warqat yang kita katakan atau yang dikatakan oleh al-muhaqqiq sebagai syarah warqat pertama. ya Syarah Ibn al firqah ini. Nah, kemudian beliau punya syarah. Ya. Syarah kit uh, atau minat ta'jiz. Ya, yeah. dimana syara ini merupakan ikhtisar ya yeah, dari kitab al-wajiznya al-Ghazali. Ya, yeah. al-Ghazali rahimahullahu taala punya uh, tiga kitab ya, yeah. punya tiga kitab, ada al-basit, ada al-wasif, dan ada al-wajiz. Semuanya dalam fikih. Ya, yeah, semuanya dalam fikih kita akan terangkan nanti dalam biografi uh, siapa. Imamul Jua ini rahimahullahu taala karena Al Jua ini adalah guru, gurunya Al Ghazali. Gurunya Al Ghazali. Baik. Kemudian uh, beliau punya syarah ya, punya syarah terhadap Al Wasitnya Al Ghazali. Ya, beliau punya syarah terhadap Al-Wasid dari Al-Ghazali. Dan juga beliau punya ikhtisar kitab Al-Mawdu'at karya Ibnul al Jauzi karya Ibnul Jauzi beliau punya ikhtisar terhadapnya. 6. ini tiga hal yang berkenaan dengan kehidupan beliau. Uh, adapun gambaran kehidupan beliau secara umum, saya bacakan di sini kalamnya Az Zahabi rahimahullah yang bisa eh, menghimpun dan apa namanya menghimpun uh, dan menggambarkan secara umum sosok Ibnul Firqah rahimahullah. Kata Az Zahabi rahimahullah taala, faqihu Syam, darrasa wa nadhara wa Faqihnya Syam, beliau mengajar, berdebat, yakni uh, apa namanya berdiskusi, wasan nafa dan menulis banyak karya tulis. Wan tahat ilaihi ri'asatul madzhab kaman tahat ila waladihil burhanuddin. Pada beliau lah berakhir mazhab, yakni salah seorang imam besar, tokoh besar dalam mazhab Syafi'iyah sebagaimana putra beliau Burhanuddin. lihat ya, yakni di masa beliau. Wa kana min azkiyail alam wa mimman balagha rutbatal ijtihad. Beliau termasuk orang cerdasnya alam apa umat ini dan mencapai jenjang ijtihad. Wa ajallu misli. Perhatikan ucapannya Zahabi. Kata beliau kebaikannya sangat banyak dan beliau itu terlalu mulia untuk mau disebutkan diingatkan keutamaannya tentang beliau oleh orang seperti salah saya. Lihat bagaimana tawadhu'nya Zahabi dan menunjukkan bagaimana apa namanya? Uh, pemuliaan Az-Zahabi rahimahullah kepada Ibnu Firqah Kata beliau, wa huwa ajallu mimma yunabbah alaihi misli. Saya ini masih apa terlalu rendah untuk mengingatkan ke apa untuk apa namanya mentambih akan keutamaan beliau. Ya ini ya istilahnya a'raf min ayyu terlalu terkenal sehingga butuh diperkenalkan oleh orang semisal saya, semacam saya. Ya. Wa kana rahimahullah yalsagu birra'i ya. Uh, Fa subhanallahu kamal. Nah, kemudian beliau sebutkan bahwa beliau rahimahullah yalsagu ya dalam apa ada masalah pada apa namanya lidah beliau sehingga beliau mengucapkan ro apa na? yalsak mengucapkan ro tapi uh, jadinya huruf goin ini yani agak sulit mengucapkan huruf huruf ro enam lahul kamal ya maka maha suci Allah yang memiliki kesempurnaan satu satunya ini yani bagaimanapun hebatnya ya seorang manusia tetap ada kekurangan pada dirinya seperti Ibnul Firqah rahimahullahu taala beliau yalsaq birra ghainan. Wa kana latifal lihyah. Jenggot beliau tidak terlalu tebat, tidak terlalu lebat. Qasiran asmar. Eh, tubuhnya tidak tinggi, ini yani cenderung kependek dan asmar. Nih, kulitnya agak merah ya, putih, putih kemerah-merahan. Hulu surah, ay hulu surah mufarkahun as-saqain. Ya. Indah rupanya ya, wajahnya eh, apa namanya? enak dilihat ya kemudian mufarkah ini tadi ya saknya betis beliau bengkok wa <tuh> bihi bihim nazha atau beliau menunggangi bagal ya apa namanya bagal itu apa peranakan antara kuda dengan kuda dengan keledai bagla menunjukkan tawadhu'nya karena ini binatang bagla ini orang-orang uh, yang bangsawan tidak mau menaikinya karena itu ya ter, apa namanya identik dengan kerendahan tapi beliau rahimahullahu taala menunggangi bagal Ini yani tawaduan nam menunjukkan tawadunya beliau dan beliau sering ber apa namanya menyapa sahabat-sahabatnya dan keluar bersama mereka ya untuk uh, apa namanya bercengkrama dengan mereka beliau diagungkan di jiwa-jiwa orang-orang yang mengenalnya lidinihi wa tawadu'ihi wa khairihi wa lutfihi wa jawdihi. Dikarenakan agama beliau, tawadu' beliau, kebaikan, kelembutan, dan kedermawanan beliau. Nah, kemudian kata beliau, wa kana akbaru minasyaykhin nawawi rahimahumallahu ta'ala bisab'i sinin. Beliau lebih tua tujuh tahun dibandingkan nawawi. Ya, karena itulah nawawi rahimahullah diantara murid beliau ya, tadi sudah disebutkan. Beliau lebih muda tujuh tahun dibandingkan An-Nawawi wa kana afqaha nafsan wa azka qarihatan wa aqwa munadharatan min asy-syekh Muhyiddin bikatsir. Lihat pandangannya Az-Zahabi bahwa Ibnu Firkah ini lebih faqih. Ya. Lebih cerdas, lebih kuat dalam berdiskusi, dalam berdebat dibandingkan An-Nawawi rahimahullah. Bahkan kata beliau bikatsir, jauh lebih hebat dibandingkan Nawawi dalam fikih, dalam kecerdasan, dalam kekuatan munadharah. Lakin karena Syekh Muhyiddin anqala lil madzhabi wa aktsara mahfudhan Ya, hanya saja kenapa Ibnu Firkah tidak terkenal melainkan An-Nawawi yang terkenal dikarenakan An-Nawawi rahimahullah lebih banyak menukil mazhab bahkan beliau adalah muhakik dalam mazhab An-Nawawi rahimahullah. Beliau lebih banyak uh, apa lebih banyak uh, kutipan yang dihafalkan dari Imam Nawawi. Yani murid-murid beliau banyak yang meriwayatkan kalamnya dari kalam An-Nawawi. Wa kana ma'lumi barakah. Ya. Yeah. Ibnu Al-Firqah beliau kurang dikenal tapi banyak berkahnya ya lebih apa banyak ke keberkahannya tapi ini khulasa dari kalam Az-Zahabi rahimahullah tentang Ibnu Firqah dan mengetahui uh, apa namanya penulis dari kitab yang akan kita pelajari ini penting untuk menanamkan rasa sikoh ya karena betapa banyak orang yang kadang dia belajar buku nggak tahu siapa yang nulis bagaimana kedudukannya sehebat apa dia di bidang itu sampai dia menulis kitab tersebut ya, apa keistimewaannya buku kenapa buku dia yang dipelajari kenapa bukan yang lain maka mengetahui makam dan rutbah seorang penulis ya sebelum membaca bukunya ini akan melahirkan sikoh rasa kepercayaan kepercayaan seorang pembelajar kepada buku yang dipelajari bahwa yang menulisnya memang pakar di bidangnya nggak usah ragu-ragu nah Kemudian pembahasan yang terakhir berkenaan dengan beliau adalah wafatnya. Wafat beliau rahimahullahu taala wafat di waktu duha hari Senin hari Senin tanggal 5 Jumadil Akhirah tahun 790 Hijriyah. Tahun 7 eh afwan, tahun 690 Hijriyah. 6. Nah, tahun 690 Hijriyah. 6. Nah, beliau juga rahimahullahu taala meninggal di Damas di Damaskus sama tempat kelahirannya pada usia 66 tahun. Pada usia 66 tahun lebih 3 bulan. Nam Ibnul Firqah rahimahullahu taala beliau apa namanya? eh uh, termasuk ulama abad ke berapa? Abad ke-7 Hijriah. Ya, lahir 600 berapa tadi? Khilaf antara uh, Ibnu dengan selainnya 640-an ya. 6 eh 620-an. 6 dan meninggal tahun 690. 690. Baik. 630 dan 624 uh, lahirnya. Taip. Ini sedikit berkenaan dengan uh, Ibnul Firkah, Rahimahullahu Taala. Adapun berkenaan dengan syarah beliau, Rahimahullahu Taala, uh, ini akan dijelaskan nanti biidnillahi ta'ala ketika membaca awal-awal uh, syarah beliau, akan dijelaskan tentang sababut ta'lif hadal kitab, eh, sebab beliau menulis syarah ini. Namun, eh, tidak diragukan bahwa kitab ini, Kitab Ibnul Firkah atau Syarah al Warqat ini tidak diragukan merupakan karya tulis Ibnul Firkah, dan ini sabit dari banyak sisi. Eh, sabit dari banyak sisi, di antaranya bahwa eh, para ulama yang memberikan biografi kepada Ibnul Firkah, rahimahullah, menyebutkan buku ini Syarah Al-Waqad eh, dalam deretan atau salah satu dari karya tulis Ibnul Firkah, maka penisbatan. Uh, kitab Ibnul Firqah atau syarah al warqat kepada Ibnul Firkah ini sabit. 6 nah, demikian pula warid dalam uh, apa nuskhah nuskhah yang mu'tamadah ya dari nuskhah ini dari apa dari kitab ini uh, syarah Ibnu Firkah ini kemudian ditemukan tertulis di situ ta'lif ta Firkah pada nuskhah nuskhah yang mu'tamadah. Dan juga uh, apa Haji Khalifah dalam Kasyfudzunun yang beliau ihtimam menyebutkan karya tulis buku-buku Para, yang pernah ditulis oleh para ulama beserta dengan penulisnya beliau menyebutkan dalam kitab Al-Warqat di syarah oleh Tajuddin Ibnu al-Firkah rahimahullahu taala. Baik ini uh, apa namanya? menunjukkan sabitnya penisbatan syarah ini kepada Ibnu al-Firkah rahimahullahu taala. Nah, Adapun uh, manhaji ya, beliau metode lagi beliau dalam mensyarah uh, siapa mensyarah Al-Warqat ini ya? Secara umum sama dengan syarah-syarah uh, para ulama ketika mensyarah sebuah kitab. Ya, secara umum metodologinya sama. Ya, ada penyebutan matan terlebih dahulu, disebutkan matannya. Walaupun di sini Ibnul Firqah rahimahullahu taala dalam mensyarah tidak menyebutkan apa namanya. Terkadang kalau uh, beliau ingin mensyarah suatu lafat atau satu kata, ya maka cuma disebutkan kata itu saja. Kadang-kadang seperti itu. Dan kadang disebutkan satu kalimat kemudian disyarah kata-kata yang terdapat di dalamnya. Ya, di mana beliau Ibnul Firkah rahimahullahu taala biasanya memulai penyebutan matan dengan dengan kalimat qala atau qauluhu ya dan seterusnya, yakni ucapan penulis matan. Beliau kalau ingin menyebutkan matan sebelum syarah, beliau awali dengan kalimat qala atau qauluhu dan semacamnya. Ya, itu kebanyakannya. Kemudian, uh, beliau rahimahullahu ta'ala juga ihtimam dengan ta'rif. Ya, ihtimam dengan ta'rif. Di mana setiap istilah yang disebut oleh siapa? Uh, uh, Imam Al-Juwaini rahimahullahu ta'ala. Atau yang beliau sebutkan dalam syarahnya, beliau akan sebutkan ta'rifnya lugatan wastilahan. Lugatan wastilahan. 6 nah, kemudian dalam penyebutan masail, beliau rahimahullahu ta'ala. Uh, metodologi beliau dalam penyebutan masail usul Fiqh. Ya, pertama-tama beliau mentakrir dulu mazhabnya Imamul Haramain. Mentakrir mazhabnya Al-Matin, penulis matan dalam hal ini. Kemudian beliau jelaskan dalil-dalil ataupun argumentasi dari uh, apa Al-Juwayni rahimahullahu taala. Nah, Kalau ada itirad, ada kritikan, beliau akan sebutkan, ya. Kalau kritikannya mengena, ya masuk, tapi kalau kritikannya tidak mengena, beliau akan sanggah. Beliau akan membela al juwaini rahimahullahu taala dalam penyebutannya atau dalam madhabnya. Nah, dan beliau juga menyinggung madhab yang lain dalam usul, dalam usul fikih. Terkadang disebutkan siapa yang mengucapkannya dan terkadang beliau tidak menyebutkan, hanya mengatakan qila atau qala kaum atau zahaba akhrun. Ya, maka beliau juga ikhtimam dalam mengutip apa namanya pendapat lain dalam dalam sebuah permasalahan. Nah, dan dari sisi istidlal, beliau rahimahullahu taala semaksimal mungkin beristidlal dengan Quran dan hadis saja. Ya, selama ada Al-Qur'an atau hadis maka beliau mencukupkan dengan itu. Ya, dan jika tidak ada maka beliau berdalil dengan apa namanya? Uh, beberapa atau bait-bait syair ya atau ma'ani lugawiyah yang terdapat dalam dalam abiyat asy'riyah. Nah. Kemudian sebagaimana layaknya Uh, apa namanya? buku-buku syarah terhadap usul fikih di antara perkara yang memperjelas suatu kaidah usuliyah adalah dengan membawakan contoh. Maka di sini juga beliau akan menyebutkan beberapa masail fikih ya, sifatnya fikih ya, sebagai contoh untuk memperjelas, tapi membabi tamsil saja. Tentunya karena ini buku fik, buku usul fikih bukan buku fikih. Maka kalaupun diretangkan contoh di dalamnya hanya mimbab at-tamsil atau uh, li al-qaidah untuk menjelaskan suatu kaidah Taib. Dan uh, beliau rahimahullah ta'ala juga menyebutkan beberapa banyak fa'id dalam syara ini. Baik fa'id yang berkenaan dengan adillah akliyah atau berkenaan dengan qadoya nahwiyah. Atau bahkan beliau juga menyebutkan beberapa masail kalamiyah. Ya, masail kalamiyah di dalamnya. Nah. Taib. Saya kira ini yang berkenaan dengan Uh, gambaran global tentang buku ini uh, syarah al warqat karya ibn al firkah rahimahullahu taala 6 kemudian kita memanfaatkan waktu saja untuk pertama-pertama ini untuk menyebutkan biografi ya. Ini saya mau bacakan mukaddimah dari Ibnu Firkah rahimahullahu taala. Tapi khawatir apa eh, panjang lebar kita nggak masuk ke biografinya Imamul Haramain. Enggak basah. kita bacakan dulu. Kita langsung masuk dulu sementara ke terjemah dari Imam al harumain rahimahullah taala. Baru kita balik baca mukaddimah. Ya, baru kita balik baca mukaddimah. Tapi nanti kita akan baca ulang ini apa namanya sar dan saya karena sudah kita jelaskan. Nah, ini hanya untuk biar munasib dengan biografi Ibnul Firkah. Nah, kalau Joy, rahimahullah taala. Taib. Ibnul Firkah, rahimahullah. Terjemahul Imami, radhiyallahu anhu yakni imam Al Haramain. Dan Imamul Haramain ini beliau digelar dengan Imamul apa Al Juwaini rahimahullahu taala digelar ya, apa Imamul Haramain. Imam Al Haramain. 6. Dan ini adalah gelar yang masyhur dari beliau dan ketika diitlakkan dalam buku-buku fikih di kalangan madzhab Syafi'iyah ketika dalam buku-buku fikih madzhab Syafi'iyah dikatakan hadza qaulul imam maka yang dimaksudkan dengannya adalah beliau Imamul Haramain ya Imam Al Haramain. 6. Qala rahimahullahu taala kata Ibnu Firqah Imamul Haramain. Adapun kalau dalam buku-buku usul fikih dalam buku dalam buku usul fikih Syafi'iyah dikatakan Al Imam maka yang dimaksud dengannya adalah Fakhrul Razi. Al Imam Fakhrul Razi. Tapi kalau dalam buku-buku fikih disebutkan hadza qaul Al Imam ya qaul Imam maka yang dimaksud dengannya adalah Imamul Haramain. Kata Ibn al-Firqah rahimahullahu ta'ala imamul haramain huwa abul ma'ali, abdul malik, ibnu syekh abi muhammad, abdillah ibn yusuf, ibn abdillah, ibn yusuf, ibn muhammad, al-mulaqab bi dhiya'iddin. Nah ini yang berkenaan dengan apa uh, nama lengkap beliau. Jurru nasabihi, nasa ini nama nama lengkap beliau. Abdul malik ibn abdillah, ibn yusuf. Ya, yeah. Abdullah ibn Abdul Malik ibn Abdullah bin Yusuf bin Abdullah bin Yusuf. Nah, al Juwa ini al -Juwayni rahimahullahu taala. Ya. Yeah. Uh, dalam Mazhab Syafi'i ya, ada dua ulama al Juwa ini. Yani bapak dan anak ini al Juwa ini. Ya, yeah, bapaknya bapak beliau yakni uh, Abdullah bin Yusuf itu juga dikenal dengan al Juwa ini dan beliau sebagai putra yakni Abdul Malik juga dikenal dengan Al-Juwayni. Ya, jadi ada al dua Al-Juwayni dalam mazhab Syafi'iyah, bapak dengan anak. Ya. Namun ketika diitlakkan, dikatakan Qala' Al-Juwayni, maka yang dimaksud dengannya adalah Al-Ibn, adalah putranya. Adalah putranya. Ya, beliau sahih apa sahib Al-Warqat ini. Adapun berkenaan dengan kelahiran beliau disebutkan di situ oleh Ibn Al-Firqah rahimahullahu taala Fisa mina asyar al -muharram. Beliau lahir pada tanggal 18, muharram Sanatisatin wa Tisata tanggal 18 Sanatisata berarti wa wa Tahun 419 ibadah ulama abad ke berarti beliau ulama abad ke 5 Hijriyah. ulama abad ke-15, dalam apa namanya? Dalam 15 ya, nah, eh, berarti ulama abad ke-15, berarti ulama abad ke ulama abad ke ulama abad ke 5 419 berarti ulama abad ke Hijriyah. Hijriah. 6. Beliau lahir di Naisabur. Beliau lahir di Naisabur tahun 419 Hijriah. Kata beliau, "Wa tuwuffiya min a'mali Naisabur, yuqalu lahu bashtanqan." Oh alam ini, ya, uh, kota apa sekarang? Yang jelas beliau rahimahullahu taala dikatakan wafat pada uh, apa wafat di, uh, di uh, sebuah kota dari kota-kota Naisabur. Naisabur ini zaman dahulu masuk dalam daerah Khurasan. Ya, Naisabur sekarang Iran ya, Iran. Masuk Iran secara umum. Naisabur. Nah, Beliau wafat pada malam Rabu tahun 478 Hijriah. Pada tahun 478 Hijriah. 6. Nah, pada usia 59 tahun. Pada usia 59 tahun. 6. Nah, ini berkenaan dengan apa? Nama kemudian maulid dan wafatnya beliau. Kemudian berkenaan dengan kehidupan beliau disebutkan di sini Jawa Rabi Makkah wal Madinah arba'a sinin yudarrisul ilma wal futya Beliau rahimahullah tinggal di Mekkah dan Madinah selama empat tahun dimana mana yakni pulang balik Mekkah dan Madinah selama empat tahun ya pulang, pulang balik di situ beliau mengajar dan memberi fatwa faluqiba imamul haramain sampai beliau diberikan diberi lakab imam Al Haramain. Ini beliau imam di kedua kota ini, Imamul Haramain. Dan ini tentunya terjadi setelah beliau atau beliau lakukan setelah beliau rah rahimahullahu taala mengumpulkan berbagai macam ilmu ya, berbagai macam ilmu keutamaan dan dikenal ya sebagai ulama ya, sudah sudah sampai pada rutbah ya, pada rutbah yang tinggi di mata ulama, maka beliau pun kemudian eh, apa namanya? Eh, menetap ya di Makkah dan Madinah setelah sebelumnya beliau bermukim di Baghdad. Setelah sebelumnya beliau bermukim di di Baghdad. Setelah beliau tinggal selama empat tahun di apa namanya? di Al-Haramain ya, di Mekah dan Madinah, beliau kemudian pulang ke kampung halamannya di Naisabur ya, di Naisabur. 6. Kata beliau di sini intahat ilaihi riyasatul ilm. Padanya lah ya apa namanya riyasatul ilm kepemimpinan dalam ilmu berakhir padanya ini yani menunjukkan beliau adalah imam di masanya kata beliau intahat ilahi riyasatul ilmi sabur, wa madrasa an biha ya, karena itulah karena beliau terkenal beliau puncaknya ilmu di kota naisabur kota kelahiran beliau ya setelah pulang dari Al-Haramain, kembali ke kampung halamannya beliau dibangunkan di situ uh, madrasa al madrasa an -nidhamiyya ya. dalam madrasah nizamiyah ini dibangun setelah beliau meninggalkan al-haramain. Naam. Walahu tasanif al-mufidah. 6 nah, Beliau punya karya tulis yang mufidah allati lam yusbaq ila misliha yang ya beliau yang pertama kali uh, apa namanya menulis dalam masalah dalam masalah itu. Wa minha fi mashtahra hadzal kitab hajmuhu wa naf'uhu wa barakatuhu. Dan di antaranya, di antara karya tulis tersebut adalah apa yang masyhur apa di antara yang terkenal dari karya tulis beliau adalah kitab ini. Ini al -Warkat. Ukurannya kecil, tapi manfaatnya besar dan berkah, berkahnya jelas. Ya, ini jelas ya. Usul fit Dasar dalam berbagai, ya, di semua negara-negara Islam, merujuk kepada Al-Warqat. Ya menuju kepada Al-Warqad. Tidak diketahui ada karya tulis dalam usul fikih seringkas ini, tapi seberkah ini dan apa namanya uh, Mukhtasor yang sangat mufidah. mufida yang mutkina. Nah, tidak diketahui ada yang semisal dengannya D dalam disiplin ilmu usul fikih. Kemudian kata beliau rahimahullah, ihtawa ala masailan, ala masaila khalat anhal mutawalat. Di antara keunggulan Al-Warqad, bahwa al -war, al -war, terdapat dalam Al-Warqad beberapa masail yang bahkan tidak tersebut dalam al mutawwalat dalam al mutawwalat wa faida la tujadu fi kathirin min al dan juga terdapat fawaid di dalamnya banyak fawaid di dalamnya yang tidak ditemukan dalam mukhtasarat yang lain ya 6 wa min ini lanjutan nanti untuk penjelasan usul fikih 6 ini gambaran global tentang uh, biografi siapa uh, Imamul Jua ini atau Imamul Haramain rahimahullahu taala. Nah, tersisa poin yang belum kita bahas atau beliau, belum kita sebutkan dalam biografi beliau adalah uh, berkenaan dengan kehidupan beliau. Nah, sebagaimana Ibnu firkah tadi, kita akan menyebutkan beberapa poin yang menggambarkan bagaimana kehidupan keilmuan apa uh, keilmuan beliau. Yang pertama adalah syuyukhuhu, guru-guru beliau. Beliau rahimahullahu taala Imamul Haramain Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf, bin Abdullah bin Yusuf Ya, mudah diingat namanya ya Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf bin Abdullah bin Yusuf. Nah, di antara guru beliau yang paling pertama dan terutama tentunya adalah ayah beliau sendiri Imam al ini Abu Muhammad al ini Abdullah bin Yusuf rahimahullahu taala. Di antara karya tulis bapaknya adalah syarah terhadap kitab Ar-Risalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kemudian di antara guru beliau juga Abdul al Qasim Al-Sifiroi ini ya Abil Qasim Abul Qasim Al Isfiroi ini nama beliau Abdul Jabbar ibn Ali ya di mana Abul Qasim Al Isfiroi ini mengambil ya mengambil uh, ilmu dari Abu Ishaq Al Isfiroi ini ya masyhur Imam Abu Ishaq Al Isfiroi ini rahimahullahu taala kemudian dalam masalah hadis beliau mengambil ilmu dari Abu Abdullah Al Khobazi Abu Abdullah Al Khobazi Muhammad ibn Ali bin Muhammad bin Hasan nah mukri naisabur wa musniduha pakar kiroah dan musnid di Naisabur. Ya, dan darinya lah beliau mengambil uh, dan mendengarkan Sahih Al Bukhari. Darinya lah, uh, Imam Al Haramain mengambil dan uh, mempelajari Sahih Al Bukhari. Nah. kemudian di antara guru, guru beliau juga adalah Abu, Nuaim Al Asfahani, rahimahullahu taala, Ahmad bin Abdillah bin Ahmad. Ahmad bin Abdillah bin Ahmad, Abu Nuaim Al Asfahani, penulis kitab Hilyatul Aulia, masyhur ya, kitab Hilyah al uh, Hilya al Aulia Abu Nuaim al Asfahani rahimahullahu taala. Ya, beliau juga punya kitab Mustakhrajat ala Sahih Muslim, saya ingat saya Mustakhraj ala Sahih Muslim. Naam. Kemudian uh, Al-Juwayni rahimahullahu ta'ala juga memiliki perhatian dalam ilmu riwayat Imamul Haramain dan ini dibuktikan dengan adanya ijazah dari Abu Al-Asfahani kepada beliau ijazah riwayat ya ijazah riwayah dari Abu Nuaim al Asfahani kepada siapa uh, Imamul Haramain. Ya. Dan ini ketika ditelakan seperti ini maka ini zahirnya adalah ijazah amma. Nah. Kemudian di antara guru beliau juga adalah Imamul Baihaqi rahimahullah Abu Bakar Ahmad ibn Husain al Baihaqi penulis kitab Sunan al Baihaqi ya uh, Ma'rifah Sunan wal Asar uh, apalagi uh, Syu'abul Iman dan banyak karya tulis ya eh uh, mufid yang lainnya dan Imamul Baihaqi rahimahullahu taala adalah salah seorang ulama yang paling besar perannya dalam mazhab Syafi'iyah ya. 6 nah, di para ulama menyatakan tentang tentang Al Baihaqi rahimahullah kata beliau ma min illa wal syafi'i fi minna illa al Baihaqi. Illa al Baihaqi. Tidak ada seorang pun Syafi'i, yakni tidak ada seorang pun ulama yang bermadhab syafi'i atau penuntut ilmu yang bermadhab syafi'i kecuali syafi'i berjasa kepadanya kecuali al baihaqi justru sebaliknya fa inna ala syafi'i minnah justru al baihaqi yang berjasa kepada syafi'i kenapa litasani fihi fi nusratihi limadhhabihi wa karena 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 karya tulis az al, uh, al baihaqi rahimahullah yang apa namanya me menguatkan ya uh, apa namanya mazhab syafi'i dan pendapat-pendapatnya Nah, yakni siapa saja yang ingin mengetahui dalil-dalilnya syafi'i dalam berbagai macam permasalahan sampai yang sampai-sampai orang berpikir kok ada pendapat seperti ini dalam mazhab mana dalilnya dia bisa cari di apa namanya kitab as al kubro karya al bayhaqi dan juga ma'rifat sunan awal asar ya karya al bayhaqi juga nah ini di dalamnya beliau menghimpun dalil-dalil dari setiap dari masail yang terdapat dalam mazhab syafi'iyah al rahimahullahu taala. Kemudian diantara murid-murid beliau, diantara murid Imamul Haramain rahimahullahu taala disebutkan oleh Ibnul Jauzi rahimahullahu taala bahwa hadir dalam pelajaran beliau setiap hari sekitar 300 orang. Setiap hari hadir 300 orang pada majelisnya Imamul Haramain. Ya. Kemungkinan Uh, alam apakah ini saat di Haramain Ataukah ketika pulang di Nisabur nah. Kemudian diantara murid-murid uh, Imamul Haramain Rahimahullahu ta'ala Yang pertama adalah Imamul Ghazali ya, Imam Al-Ghazali Rahimahullah Bittakhfif di Fathazainya Dan ada yang mentasdid Tapi diingkari oleh sebagian ulama Ada yang membaca Al-Ghazali Tapi ini diingkari oleh sebagian ulama Yang benarnya Al-Ghazali Nama beliau masyur Muhammad bin Muhammad bin Muhammad ya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad atau kalau mau ditambahin bin Ahmad mudah di mengingat nama Al Ghazali rahimahullah. 6. penulis kitab Ihya Ulumuddin ya kitab Al Mustasfa. 6. di mana Al Ghazali rahimahullah taala ini salah seorang imam dalam Mazhab Syafi'iyah ya bisa dikatakan beliau uh, berhidup di marhala terakhir ya di fase terakhir dari fase ashabil wujuh dalam mazhab ya beliau rahimahullahu taala Al-Ghazali ini sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi ya memiliki kitab ya ringkasan terhadap Mukhtasar Al-Muzani ya. kitab Al-Um kitab Al-Umnya Asy-Syafi'i rahimahullah, Kitabul Um itu diringkas oleh murid beliau murid salah satu seorang murid senior beliau Al-Muzani rahimahullahu taala sahibu apa penulis kitab apa usul sunnah ya atau ya tentang as-sunnah Al-Muzani rahimahullahu taala. Syarhus Sunnah, nah, Syarhus Sunnah Al-Muzani. Al Ini murid langsung dari murid langsungnya Syafi'i rahimahullah. Beliau meringkas Kitabul Um. Ya, beliau meringkas Kitabul Um, jadinya Mukhtasar dikenal dengan judul Mukhtasar Al-Muzani. Ya, Mukhtasar Al-Muzani. Baik. Kemudian Kemudian syarahnya atau mukhtasar Al-Muzani ini syarah uh, uh, mukhtasar Al-Muzani terhadap al um ini kemudian diringkas diiktisar oleh Imamul Haramain. Uh, oleh Imamul Haramain dengan judul kitab Nihayatul Matlab. Nihayatul Matlab. Jadi kita bisa melihat bagaimana turunan ilmu dari Imam Syafi'i rahimahullah di mana khulasah atau kita, uh, kitab al um dalam madzhab Syafi'iyah ya yang merupakan kitab tulisan dari Imam Syafi'i rahimahullah diringkas oleh muridnya Al-Muzani menjadi mukhtasar al-muzani. Mukhtasar al-muzani kemudian diringkas, ya, diringkas oleh Imam al-Haramain. Oleh Imam al-Haramain ini dengan dengan judul kitab Nihayatul Matlab. Dengan judul kitab Nihaya al-Matlab. Enam. kitab Nihayatul Matlab ini ya, karya siapa? Imam al-Haramain ini diringkas oleh muridnya al-Ghazali menjadi al-Basit. Menjadi al-Basit. Al-Basid Al diringkas lagi oleh Al-Ghazali menjadi Al-Wasid. Al-Wasid diringkas lagi oleh siapa? Al-Ghazali dengan nama dengan judul Al-Wajiz. Dengan judul Al-Wazi Al-Wajiz. Nam. Di mana Al-Wajiz ini ya, apa namanya? Kemudian diikhtisar oleh Imam Ar-Rafi'i rahimahullahu taala dengan kitab Al-Muharrar. Dengan kitab apa? Al-Muharrar. Al-Muharrar kemudian diringkas oleh Imam Nawawi menjadi Minhajul Talibin. Dan ini dua kitab induk dalam Mazhab Syafi'iyah untuk orang-orang apa namanya uh, mutakhirin. Ya, bisa dikatakan bahwasanya uh, kedua imam ini merupakan muhakik Mazhab. Ya, yang menjadi Mazhab Syafi'iyah adalah apa yang dikatakan oleh dua imam ini. Kalau dua imam ini sepakat, maka itulah Mazhab An Nawawi dengan Ar Rafi'i. Tapi labas ini kita sambil kenal-kenal apa namanya para ulama dan karya tulis mereka. Kemudian di antara murid dari Al-Jua ini kita lanjutkan murid yang pertama dari dari Imamul Haramain rahimahullah adalah Al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad. Kemudian di antara murid beliau juga adalah Ibnul Mudzaffar, Ahmad ibn Muhammad Ibnu Mudzaffar, Abdul muzaffar An-Naisaburi. Ya, imam masyur. ya. Abdul muzaffar An-Naisaburi rahimahullahu taala. Nah, beliau di antara murid senior dari Imamul Haramain. Baik, ini beberapa karya tulis dari Imam beberapa murid dari uh, Imamul Haramain rahimahullahu taala. Kemudian uh, diantara karya tulis Imamul Haramain tentunya kita sudah sebutkan tadi beliau punya ikhtisar ya terhadap apa? Mukhtasar Al-Muzani ya, beliau ikhtisar Nihayatul ma'zhab fi Dirasatil Mazhab dalam 40 jilid. Dalam 40 jilid Nah, kemudian dalam usul fiqih selain al warakat ini beliau punya kitab al burhan dan ini apa kitab yang mutawal dalam usul fiqih dalam satu jilid tebal ya al burhan fi usul al fiqh. 6 nah. kemudian beliau punya kitab al warakat ini tentunya dan beliau juga punya kitab at talqis fi usul al fiqh dan dalam aqidah beliau punya kitab al aqidah an nizomiyah punya kitab al aqidah an nizomiyah. 6 nah. uh, di mana sebagian ulama ada yang menyatakan bahwa Aqidah an nidomia ini merupakan karya tulis terakhir ya salah satu karya tulis terakhir dari Imam Al-Haramain di mana di dalamnya beliau menyebutkan suatu kalimat ya yang e, mengesankan atau yang dipahami oleh para ulama bahwa beliau rujuk dari mazhab Asy'ariyah ya disebutkan dalam Al-Aqidah an al nidomia Ya, beliau sebutkan di dalamnya walladzi nartadhihi ra'yan wa nadinu bihi aqdan ittiba'u salafil ummah. Kata beliau yang kami ridhoi sebagai pendapat dan yang kami apa jadikan sebagai akidah adalah mengikuti salaf umat ini. Fal aula al ittiba' wa tarkul ibtida'. Maka yang utama adalah ittiba' dan meninggalkan ibtida'. Wa dalilus sam'i wal wa ijma'ul ummah. Ya, hujjatun muttabah wa mustanadus syar'iyyah kata beliau dalil sam'i yang bersifat qat'i. dalil sam'i yang bersifat qat'i. demikian pula ijma' umat ini merupakan hujjah yang wajib untuk diikuti dan sandaran dalam syariat sandaran dalam syariat 6 nah, uh, dari sini az-zahabi rahimahullahu taala mengisbat bahwa Imamul Haramain di akhir umurnya rujuk dan meninggalkan mazhab asy'ariyah ya disebutkan diantara ucapan uh, Imamul Haramain rahimahullah kata beliau isyhadu anni roja an kulli maqalati Khalifus sunnah persaksikanlah aku rujuk dari semua ucapanku yang menyelisih sunnah dan diriwayatkan juga dari beliau law istaqbaltu mastaga, kalam seandainya saya bisa mengulang masa lalu saya tidak akan sibuk dengan ilmu kalam Ya, dengan ilmu kalam, rahimahullahu ta'ala demikian yang diisbat oleh Az-Zahabi. Rahimahullah, bahwa beliau meninggalkan mazhab sy uh, syairah di akhir umur beliau. Nah, rahimahullahu ta'ala. Nah, saya kira ini uh, pertemuan pertama kita ini. Subhanallah, uh, dengan mengetahui bagaimana kedudukan uh, dari Imam al haramain dan juga pensyarah di sini, Ibnu Firkah. Rahimahullah, dalam hal keilmuan Ya ini. Uh, menambah pengetahuan kita terhadap uh, apa namanya para ulama kita ya para ulama kita terkhusus dalam uh, para ulama dalam mazhab syafi'i ya. Nah, Allah Ta'ala alam bisawab, naktafi bihadal qadar, insyaAllah Ta'ala nuasil darsana filosofi al-qadim fi betida atau fi uh, nabda fi kiraati asyarah. Al nah, Allah Ta'ala alam bisawab, nas'alullah Ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa bima bima'allamana. انه ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته والله. 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 والله.